Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Al-Jir di Provinsi Husaka, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal.